Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Pelak Berita. Ke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Nekat Nikah Beda Agama Meski Harus Berujung Perceraian. Lydia Kandau dan Jamal Mirdad kepergok akur dan makan bersama dengan calon suami Naysila Mirdad. Hubungan antara Lydia Kandau dan Jamal Mirdad memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Bagaimana tidak, keduanya sempat menjadi idola banyak orang karena kisah cinta beda agamanya. Seperti diketahui, pada saat masih berumah tangga, Lydia Kandau dan Jamal Mirdad menjalani pernikahan beda agama. Lydia Kandau beragama Kristen sedangkan Jamal Mirdad Muslim. Kala itu rumah tangga Lydia Kandau dan Jamal Mirdad jarang diterpa isu miring meski keduanya memiliki perbedaan keyakinan. Rumah tangga mereka pun tampak harmonis dan bahagia, apalagi disempurnakannya dengan kehadiran anak-anak mereka. Tak heran jika perceraian mereka tampak mengejutkan banyak pihak, padahal dari sisi pernikahan keduanya sudah dikaruniai 4 orang buah hati yang bernama Nana Mirdad, Kenang Kana, Naysila Mirdad, dan Natana Gaza. Seperti diketahui, Jamal Mirdad dan Lydia Kandau bercerai pada tahun 2013 lalu setelah mengarungi biduk rumah tangga selama 27 tahun. Perceraian keduanya disebabkan karena beberapa alasan, bahkan isu tak sedap pun menghampiri Lydia Kandau dan Jamal Mirdad. Akan tetapi, walaupun keduanya sudah bercerai, baik Lydia Kandau maupun Jamal Mirdad masih tampak akur. Bahkan keduanya masih kerap menunjukkan kebersamaannya bersama anak dan cucu mereka. Seperti baru-baru ini, Lydia Kandau dan Jamal Mirdad menyempatkan makan malam bersama dengan Naysila Mirdad dan calon suaminya Rustiandi Samano. Seperti diketahui, Naysila Mirdad dan kekasihnya Rustiandi Samano akan segera melangsungkan pernikahan mereka pada tahun ini. Potret ini dibagikan Naysila Mirdad di akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, Naysila Mirdad tengah makan malam dengan keluarganya dan calon suami. Terlihat pula Lydia Kandau dan Jamal Mirdad beserta saudara laki-lakinya Kenang Kana yang menemani Naysila Mirdad. Semuanya terlihat bahagia di depan kamera saat menikmati makan bersama tersebut. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.